Ada kabar baik terutama buat Sobat Tribunjualbeli khususnya yang mengikuti program Kartu Prakerja nih. Pasalnya, manajemen program Kartu Prakerja telah mengumumkan hasil seleksi gelombang ke-46 loh. Nah, bagi Sobat Tribunjualbeli yang telah mendaftarkan diri mengikuti seleksi Kartu Prakerja gelombang 46 ini, dapat melakukan pengecekan lolos tidaknya sebagai penerima. Nah, begini caranya. Penerima Kartu Prakerja gelombang 46 sudah diumumkan ya pada hari Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Program ini akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan kemampuan dan produktivitas angkatan kerja. Menariknya nih, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta, yaitu senilai 4,2 juta rupiah per individu. Nah, jika Sobat Tribunjualbeli lolos seleksi gelombang, maka kamu akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS dan email loh. Selain itu, peserta dapat login ke laman prakerja.go.id dengan akun yang didaftarkan ya. Nah, yang pertama nih, pengumuman melalui SMS. Pelaksana program Kartu Prakerja akan mengirimkan SMS pemberitahuan jika peserta dinyatakan lolos. SMS akan dikirimkan saat tanggal pengumuman seleksi gelombang. Notifikasi SMS akan dikirimkan nomor telepon yang telah didaftarkan saat pembuatan akun, sehingga peserta harus memastikan ya nomor yang dimasukkan telah benar dan masih aktif. Lanjutnya, peserta yang mendapatkan notifikasi lolos maka dapat mengikuti tahapan selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Jika tidak lolos, pendaftar masih dapat mengikuti program prakerja selanjutnya dan tidak perlu memasukkan kembali data-data untuk pendaftaran ulang. Lanjutnya yang kedua, pengumuman melalui dashboard prakerja. Oh ya, selain melalui SMS nih, kelolosan peserta juga akan diumumkan melalui dashboard akun masing-masing pendaftar. Sobat Tribunjualbeli dapat login ke laman prakerja.go.id menggunakan alamat email dan password yang terdaftar ya. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan muncul pemberitahuan kelolosan dan 3 video yang harus ditonton semuanya untuk mengetahui nomor kartu prakerja. Namun nih, jika peserta tidak lolos, kamu akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan kamu belum berhasil. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribunjualbeli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!